Project Islamic Development Bank Universitas Jember tahun 2020. Soft program meliputi degree training, studi S3 di 3 benua, non-degree training, pengembangan sivitas akademika dalam dan luar negeri, pengembangan riset atau research grant yang mana memberikan dana hibah kepada 15 peneliti yang bergerak dalam bidang pertanian dan kesehatan di Universitas Jember. Pusat Unggulan Iptek Bioteknologi Tanaman Industri, Research Consortia berupa seminar internasional dan webinar, kredit transfer di 3 universitas lain dalam 4-in-1 project, dan akreditasi internasional pada 5 jurusan di Universitas Jember. HARP program meliputi pembangunan gedung di lingkup Universitas Jember dan procurement untuk pemenuhan kebutuhan laboratorium. Saya Hardian Susilo Adi, di Islamic Development Bank Project ini saya dipercaya sebagai PIC program untuk Project Implementation Unit Islamic Development Bank di Universitas Jember. Kegiatan soft program di Project Implementation Unit Islamic Development Bank yang kami lakukan ada 5 kegiatan besar. Yang pertama terkait dengan pengembangan staff atau yang dikenal dengan staff development. Yang kedua terkait dengan pengembangan riset atau research grant melalui research grant. Yang ketiga terkait dengan riset konsorsia. Yang keempat terkait dengan pengembangan kurikulum atau curriculum development. Yang terakhir terkait dengan kegiatan akreditasi dan standarisasi internasional. Pada tahun 2019, saya mengikuti program NDT di Hiroshima University, Department of Nursing, di Laboratorium Profesor Michiko Moriyama. Program NDT yang saya ikuti ini, ada 3 hal yang kami lakukan. Yang pertama adalah terkait dengan research collaboration, yang kedua adalah lecture exchange, dan yang ketiga adalah pengembangan kurikulum S2 keperawatan. Dari hasil NDT ini, kami sudah menulis beberapa paper di Scopus Q1 untuk di BMG Journal, yang kedua di Industrial Health untuk Scopus Q2. Di samping itu, untuk pengembangan kurikulum S2 keperawatan, kami sudah mengembangkan kurikulum S2 keperawatan komunitas yang akan kami coba bentuk tahun depan untuk dibuka di Fakultas Keperawatan Universitas Jember. Saya mendapatkan beasiswa dari IDB untuk melanjutkan studi S3 saya di Shizuoka University, Jepang. Saya berangkat di tahun 2017 dan menyelesaikan studi saya di tahun 2020. Dalam pelaksanaan perkuliahan di Shizuoka University, saya berkesempatan untuk mempublikasikan beberapa jurnal internasional. Selain itu, saya juga mengikuti beberapa conference internasional seperti di Amerika, Taiwan, kemudian juga di Jepang sendiri. Saya juga mengajar di salah satu sekolah Jepang, yaitu SMP Shizuoka, sebagai kelas pilihan dalam bidang STEM. Keberlanjutan dari program yang saya tekuni adalah melaksanakan International Conference, yaitu iSTEM Host, yang bekerja sama antara Universitas Jember, Shizuoka University, dan The University of Minnesota. Kemudian untuk upgrading sumber daya manusia di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan terkait bidang STEM, kami juga melaksanakan webinar yang bekerja sama antara Universitas Jember, The University of Minnesota, dan The University of Hong Kong. Perkenalkan, nama saya Tri Agus Siswoyo. Saya adalah koordinator Pusat Unggulan Iptek Perguruan Tinggi Bioteknologi Tanaman Industri atau disebut dengan PUI Biotin yang ada di Universitas Jember. PUI Biotin adalah merupakan salah satu dari 44 pusat unggulan iptek perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Dengan kekhususannya itu adalah pengembangan bioteknologi untuk tanaman-tanaman industri. 2 tahun ini kita sudah berjalan. Banyak produk yang telah kita kembangkan dan telah kita hasilkan. Salah satunya adalah beberapa paper yang menjadikan dasar penilaian daripada PUI Biotin itu sendiri yang rata-rata masuk dalam Q1 atau Q2, dan juga beberapa paten yang telah kita hasilkan. Begitu pula dengan produk-produk dari tanaman yang kita kembangkan juga.
kedepannya kita akan mengembangkan beberapa produk atau derivat-derivat dari apa yang telah kita hasilkan selama 2 tahun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ubaidillah dari Fakultas Pertanian Universitas Jember, dan saya merupakan salah satu penerima hibah ISDP terkait dengan land improvement terutama padi. Dan dalam hal ini kita telah melakukan banyak kajian untuk pengembangan padi golden rice dan japonica serta padi-padi lain yang berbasis pada keragaman plasma mufah Indonesia. Dan program ini kita telah mulai semenjak tahun 2017 sampai berakhir di tahun 2019. Jadi sampai saat ini kita terus melakukan kajian terutama untuk ketahanan terhadap lingkungan, diuji di beberapa multi lokasi, kemudian kita lakukan evaluasi bertahap kembali apakah tanaman padi yang kita sudah rakit, terutama golden rice dan japonica, sudah benar-benar tahan atau tidak. Dari tahapan kegiatan penelitian yang sudah kita lakukan hingga saat ini, kita sudah memperoleh galur yang sudah homozygote, yang sudah stabil, 3 calon varietas dari padi golden rice dan 5 calon varietas dari padi japonica. Dari hasil evaluasi uji multi lokasi, kita melihat bahwa tidak ada perubahan yang signifikan baik pada kondisi yang berbeda, terutama kita lakukan di daerah Jawa. Sementara untuk next pekerjaan yang akan kita lakukan adalah mencoba untuk meregistrasikan varietas-varietas yang kita peroleh ini sehingga mendapatkan legalitas dari pemerintah dan bisa dirilis kepada masyarakat secara umum. Saya Paranita Dewanti dari Fakultas Pertanian. Saat ini saya mendapatkan proyek dari ISDP dengan tema produksi massal benih sintetik tebu. Seperti kita ketahui bahwa benih sintetik tebu itu adalah benih yang embrionya dibuatkan dari organ tebu, nah kemudian dienkapsulasi dengan alginat dan dikeraskan dengan CaCl2. Nah, yang pertama kita lakukan adalah membuat sediaan seperti ini. Ini adalah induksi untuk mendapatkan kalus. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan kalus yang seperti ini bentuknya, adalah bentuk skutelar. Nah, kemudian skutelar ini dienkapsulasi sehingga nantinya akan menjadi benih sintetik seperti ini. Jadi seperti benih, nah embrionya dibuatkan dari kalus. Nah, setelah itu baru dikecambahkan sampai menjadi plantlet, dan ini siap diaklimatisasi dan ditanam di greenhouse. Nah, luaran yang sudah saya capai, satu adalah produk benih sintetik, kemudian artikel, paten benih sintetik, dan buku ajar. Saya Erma Sulistianisi, Ketua Tim Peneliti Studi Imunogenitas PFIMP1 dari Plasmodium falciparum sebagai kandidat vaksin malaria. Penelitian ini adalah penelitian multi-years yang didanai oleh ISDP sejak tahun 2017. Pada tahun 2019, kita ketahui bahwa salah satu domain dari PFIMP1 berpotensi untuk menjadi kandidat vaksin malaria karena domain ini mampu merangsang respon imun spesifik, baik respon imun humoral maupun respon imun seluler. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui respon imun humoral maupun respon imun seluler dari salah satu domain PFIMP1 yang berpotensi sebagai kandidat vaksin malaria. Luaran dari penelitian ini adalah artikel yang sudah dipublikasi pada jurnal internasional Index Focus, IPGA, artikel yang dipublikasikan pada seminar internasional, serta buku vaksin malaria yang telah mendapatkan hak cipta. Ada 3 kegiatan utama yang dilakukan program studi terkait dengan ISDP. Yang pertama terkait NDT atau non-degree training.
Dongeng. Ada beberapa staf kami yang mengikuti NDT ini, di mana manfaat dari NDT ini adalah memberikan nuansa internasionalisasi baik pada proses pembelajaran, penelitian, dan juga pengabdian. Yang kedua, terkait hibah internasionalisasi akreditasi, program studi Agribis merupakan salah satu dari 5 program studi yang ada di Universitas Jember yang akan mengikuti akreditasi internasional. Yang ketiga, terkait dengan webinar atau seminar internasional, bahwa program studi Agribis melakukan kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi di luar negeri, yang pertama dengan Australia, yang kedua dengan Malaysia, dan yang ketiga dengan Jepang, di mana itu programnya disebut dengan kuliah atau webinar, ya, internasional webinar. Ada pembicara dari luar negeri dan pembicara juga ada dalam negeri yang lingkupnya adalah internasional. Saya mulai ikut pertukaran pelajar, yaitu pada tanggal 21 Mei hingga akhir Desember. Kuliah di UNED dan juga di UNTIRTA memiliki beberapa perbedaan, antara lain kalau di UNTIRTA itu sistem informasinya masih belum tertata, kemudian untuk jadwal perkuliahan masih fleksibel, dan juga di sana itu perkuliahannya lebih santai dibanding kuliah di Agribisnis Universitas Jember. Melalui program yang diadakan IDB ini, saya mendapatkan berbagai manfaat yang tidak didapatkan oleh mahasiswa lain, antara lain saya mendapatkan relasi, saya mendapatkan pengalaman, dan saya lebih banyak belajar budaya yang ada di sana meskipun dalam kondisi pandemi. Dikarenakan teman-teman mahasiswa UNTIRTA itu sangat welcome dengan mahasiswa pertukaran dari Universitas Jember. Kesan yang saya rasakan selama melaksanakan transfer kredit di UNTIRTA jelas sangat berbeda jauh dengan perkuliahan yang ada di UNED, baik dalam segi komunikasinya ataupun perkuliahannya itu sendiri. Yang jelas, penjadwalan yang dilaksanakan di UNTIRTA lebih fleksibel sehingga kegiatan-kegiatan lain non-perkuliahan mungkin bisa terlaksanakan dengan baik. Sayangnya, kami selaku mahasiswa pertukaran pelajar yang dari Universitas Jember belum bisa merasakan bagaimana sih pertukaran pelajar secara langsung di UNTIRTA dikarenakan adanya pandemi. Walaupun ada halangan dari beberapa faktor tersebut, tidak menghalangi saya dan teman-teman pertukaran pelajar yang dari UNED di Sultan Agung Tirtayasa untuk melaksanakan perkuliahan, dikarenakan teman-teman yang welcome baik memberikan kami informasi atau memberikan kami tentang penjadwalan yang dirubah oleh pihak universitas seperti itu. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada IDB karena telah memberikan kesempatan yang mungkin belum bisa diberikan kepada mahasiswa lain untuk saya melakukan transfer kredit di UNTIRTA. Di bidang civil work, di dalam hal program, kebetulan saya mengawal di dalam hal mengkoordinir pekerjaan civil work. Civil work yang ada di Universitas Jember itu kebetulan dilaksanakan di dua tempat, yaitu di kampus Tegal Foto dan di kampus Jubung, di mana pelaksanaan civil work itu dilaksanakan oleh JO PT Utama Kaya dan PT Nindya Kaya, dan konsultan pengawas dilakukan oleh PT Wida dari Sembahang. Dengan komposisi bangunan-bangunan yang ada di PI Universitas Jember, yaitu di kampus Tegal Boto ada 6 bangunan gedung, di mana 5 bangunan gedung itu merupakan bangunan lab secara terintegrasi dengan 6 lantai setiap bangunannya. Kemudian ada satu bangunan auditorium yaitu dengan 3 lantai dengan kapasitas 3.000 orang. Kemudian 11 kilo dari kampus Tegal Boto, lokasi bangunan yang kedua di Universitas Jember itu adalah Ago Technopark Jubung sebagai suatu sentral hilirisasi Universitas Jember yang menempati lahan kurang lebih 15 hektar. Yang di kampus Jubung ada 8 bangunan yang sudah dilaksanakan oleh dana PIDB.
selama kontak, di mana kontak akan berakhir tanggal 31 Oktober 2020. Alhamdulillah PHO 1 sudah dilaksanakan tanggal 31 Oktober 2020. Nama saya Muhammad Nadi, saya PHC Procurement dalam proyek dana IDP ini. Tugas saya adalah melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa selama berlangsungnya proyek. Pengadaan yang pertama adalah konstruksi, dimulai dari perencanaan, kemudian pembangunan konstruksinya. Pelaksanaan proyek paket perencanaannya dilaksanakan di tahun 2016 dan sudah selesai, kemudian dilanjutkan dengan konstruksi untuk perencanaan didanai oleh Nusa Sumber, untuk konstruksinya didanai oleh IDB. Dana yang diperlukan untuk kedua paket itu adalah perencanaan itu sekitar 5 miliar, kemudian dana pengadaan pembangunan konstruksinya 308 miliar, kemudian kita dapat tambahan 30, jadi 338 miliar. Saat ini sedang berlangsung persiapan untuk pengadaan peralatan laboratorium. Kita mendapatkan dana sekitar 13.948.000 US dollar atau setara dengan sekitar 200 miliar. Nah, ini adalah yang akan kita belanjakan untuk membeli alat-alat guna misi semua gedung-gedung laboratorium yang sudah dibangun, baik di kampus Sultan Sumber maupun di Abdul Tenopak Cibung. Dan proses pengadaan kali ini, no objection letter dari IDP sudah keluar, sehingga diharapkan pada minggu pertama proses tender ini akan bisa segera kita launching untuk kemudian kita mulai pengadaan.